Tapi teman-teman yang di sini kan terakhir yang saya lihat itu BP, mereka sempat lelang jersinya. Iya pak. Nah, saya untuk bantu COVID ini, saya dengar juga Egy juga sempat ya ngelelang. Udah pak, udah dilelang. Udah. Dari API kemarin. Oh, API yang melelang gitu ya? Iya, terus saya bantu posting di Instagram saya juga, jadi udah kelelang, alhamdulillah. Kelewatan saya, kalau tahu saya itu ikut ikut meeting juga. Iya pak, kemarin ya. 2-3 hari gitu pak, sebentar. Oke. Okay. Harapan untuk sepak bola Indonesia, kan kamu sudah lihat perkembangan sepak bola di Eropa, apalagi yang harus kita perbaiki supaya kita bisa sejajar dengan negara-negara yang sepak bolanya sudah maju. Apa yang menurut Egy? Menurut saya ya kompetisi sih pak, karena di sini kompetisinya itu mulai dari Liga 1, 2, 3, 4-nya itu kayak benar-benar teratur. Terus juga mereka punya Liga Juniornya dari U berapa saya lupa, kayaknya dari U19, U20, U18, U17, U16 mereka punya semua di sini. Terus di timnas mereka punya segala macam kelompok umur. Dan ya kompetisi itu sih yang buat mereka lebih gampang nyari pemain-pemain yang memang gak diketahuin gitu. Yang karena di Indonesia kan banyak pemain, ya menurut saya lebih banyak pemain bagus daripada saya juga di pelosok-pelosok Indonesia. Terus juga fasilitas apalagi karena fasilitas latihan dan tempat stadion mereka tuh beda. Jadi kita kalau latihan di tempat latihan kita sendiri udah ada di campnya, dan di tempat main stadion dan tempat latihan itu beda. Jadi karena itu rumput stadion tetap terjaga dan kan hanya dimainkan seminggu sekali. Terus juga rumputnya tetap bagus, fasilitas mereka juga lengkap. Itu sih pak, karena kompetisi yang bagus bakalan banyak pemain-pemain yang bagus yang bakalan bermunculan. Ya, Ki, bersamaan ini juga Coach Indra Sapri nonton. Oh apa ya. Pesan kamu tentang Coach Indra Sapri? Coba disapa dulu. Halo Coach, apa kabar Coach? Saya terakhir ketemu di SEA Games kemarin ya. Coach Indra, Pak Bagja itu ya. Menurut saya, bagi saya dua orang yang spesial ya, karena mereka, apalagi Pak Bagja, mereka yang membawa saya ke Jakarta, yang dulu saya hanya sempat tidak mau bermain sepak bola lagi karena seperti nggak ada kesempatan saya untuk lebih ke tinggi lagi. Dan Pak Bagja datang meyakinkan saya, membawa saya, jadi ya kunci pertama jalan saya untuk ke profesional itu Pak Bagja, dan setelah itu ada Kusina dan SK Ora Gunung Agung.